Oke teman-teman, selamat siang. Ini tiket saya untuk kereta Airlangga teman-teman dari Pasar Senen sampai Stasiun Cikampek. Jadi pada trip kali ini 3 Desember 2023 saya akan ngetrip ke Cikampek teman-teman dengan rute pendek ya. Jakarta Cikampek dari Stasiun Pasar Senen menggunakan kereta Airlangga teman-teman. Dan di Stasiun Pasar Senen ada bagian untuk pencetak tiket teman-teman atau mesin pencetak tiket teman-teman yang ingin mencetak tiket secara manual bisa di mesin ini ya. Kebetulan saya pakai aplikasi akses by KAI jadi tidak perlu mencetak tiket manual. Cukup tunjukkan scan barcode yang ada di HP saya teman-teman dari aplikasi akses by KAI. Ini dia mesinnya teman-teman bisa pakai mesin ini untuk mencetak tiket manual teman-teman. Dan saat ini saya sudah mengantri di pintu gate 2 teman-teman untuk masuk ke kereta Airlangga teman-teman. Jadi di stasiun Pasar Senen ada dua pengecekan tiket ya. Pertama oleh security di bagian pintu gate 2 ini. Jadi saya sedang siap-siap nanti di bagian peron ke-3 atau 4 ada boarding pass lagi. Di scan tiketnya oleh petugas KAI tentunya. Kalau yang pertama oleh petugas security. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan KTP dan juga barcode tiketnya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kereta Airlangga kalau tidak salah masuk di jalur 4, jadi ya di peron ketiga lah. Jadi untuk masuk ke sana, peron 3 ya, atau di jalur 4, kita harus melewati terowongan ini teman-teman kalau di stasiun Pasar Senen ya. Jadi buat teman-teman yang bawa barang-barang banyak ini butuh effort besar sih, seperti itu. Tapi tenang aja, ada jasa porter teman-teman bisa manfaatkan ya di stasiun Pasar Senen yang akan membantu teman-teman membawa barang-barangnya. Dan saat ini saya sudah berada di peron ketiga. Di sebelah sana teman-teman itu adalah pengecekan tiket yang terakhir oleh petugas KAI-nya langsung ya teman-teman, seperti itu. Jangan lupa untuk mengecek KTP sebentar, di sini ada penjelasannya. Nah ini dia, jangan lupa untuk mempersiapkan KTP seperti yang tadi saya bilang, yang dilengkapi dengan tiketnya tentunya. Tiket dan kartu identitas pribadi ya teman-teman, jangan lupa disiapkan. Oke teman-teman, tadi saya sudah boarding pass dan ini adalah bagian boarding pass terakhir oleh petugas KAI-nya ya teman-teman, seperti itu. Jadi ada dua pemeriksaan dengan security dan juga petugas KAI teman-teman. Saat ini pukul menunjukkan 10.59 atau pukul 11 siang teman-teman, suasana di stasiun Pasar Senen di siang hari teman-teman. Begitu banyak para calon penumpang Airlangga yang ternyata ada di jalur keempat ya teman-teman. Direncanakan akan berhenti di sini. Dan teman-teman di stasiun Pasar Senen ternyata tersedia air minum gratis teman-teman. Teman-teman bisa manfaatkan untuk menaruh airnya di tupperware yang teman-teman punya ya, seperti itu. Jadi tidak perlu beli ke minimarket yang mungkin harganya mahal ya teman-teman. Dan teman-teman pada kali ini saya sudah berada di dalam gerbong KAI Airlangga. Saya duduk di 15E teman-teman dan di samping jendela dan searah dengan jalannya kereta teman-teman. Ini dia untuk fasilitas yang bisa kita manfaatkan di kereta Airlangga teman-teman. Dimana pertama-tama seperti biasa di dekat kursinya tersedia meja kecil seperti ini teman-teman, yang untuk umumnya untuk menaruh dua botol minuman ya teman-teman. Di bawahnya dilengkapi dengan colokan dua buah juga, yang dimana di bawahnya dilengkapi dengan gantungan plus
dilengkapi juga dengan kantong kresek, teman-teman, untuk mengumpulkan sampah ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman, fasilitasnya. Ada tirai juga berwarna biru seperti ini. Tinggal teman-teman geser aja jika teman-teman ingin membukanya ya, untuk bisa melihat pemandangan seperti ini, teman-teman. Nah, jika ingin menutupnya, teman-teman tinggal tarik lagi aja seperti itu, teman-teman. Dan ini adalah konfigurasi seat 32, teman-teman, dari kereta Airlangga. Konfigurasi seat ekonomi versi lama, tentunya bukan Kemenhub, yang di atasnya dilengkapi tentunya dengan rak bagasi untuk menaruh barang-barang seperti tas, koper, dan sebagainya, teman-teman. Dan tentunya ada di dua sisi ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi saya ada di ekonomi ketiga dengan kode gerbong K309606, di mana ini adalah depo induk SBI Surabaya Pasar Turi, di mana MD-nya atau mulai dinasnya adalah tanggal 9 bulan 6 tahun 1996, teman-teman. Jadi rangkaian gerbong yang sudah cukup tua ya, teman-teman, seperti itu. Dan teman-teman, untuk kode trademark dari kereta api Airlangga adalah E, yang artinya mampu melaju dengan kecepatan 100 km/jam, 42 artinya berat kosong 42 ton, dan kemudian 5 adalah jenis bogi kereta jenis K5, teman-teman, dari kereta Airlangga ini. Oke, teman-teman, jadi kereta Airlangga diberangkatkan pukul 11.20 dari stasiun Pasar Senen, dan nantinya untuk stasiun pemberhentian pertama kalau tidak salah adalah stasiun Bekasi ya, teman-teman, karena nanti di stasiun Jatinegara kereta Airlangga itu akan melintas langsung, teman-teman. Oh iya, teman-teman, untuk AC yang ada di kereta Airlangga adalah AC seperti ini, AC split, teman-teman, yang mana dalam satu gerbongnya terdapat 6 buah AC ya, di depan, kemudian di tengah, teman-teman, yang ini, kemudian yang paling ujung, teman-teman, di bagian belakang, ini yang tengah, kemudian paling ujung belakang sana, itu ada 2, 2 di ujung sana, 2 di tengah, dan 2 tadi di depan, teman-teman. Jadi setiap rangkaian gerbong ada 6 buah AC split seperti ini, teman-teman, di kereta Airlangga. Nah, kalau sekarang saya akan mengecek kamar kecilnya, teman-teman, dari kereta Airlangga ya. Kita review sedikit, kita masuk, teman-teman. Jadi, untuk bagian kamar kecil atau toilet di kereta Airlangga, tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, klosetnya adalah kloset jongkok, teman-teman, seperti ini, stainless ya. Kemudian, untuk di dekatnya tersedia tong sampah tentunya yang disediakan. Kemudian, di sini kita tekan aja airnya keluar ya, teman-teman, dengan aman. Kemudian ada penyiram airnya, ada wastafelnya yang tentunya dilengkapi dengan hand soap, ada tisu juga tersedia, dan tidak lupa ada cerminnya tentunya, teman-teman. Jadi sebagaimana umumnya fasilitas di kereta ya, untuk kamar kecilnya ada pewangi ruangan,
kemudian tersedia ventilasi udara bisa dibuka tutup tentunya, dan adanya gantungan yang ada di dekat pintunya, teman-teman. Jadi sebagaimana umumnya fasilitas yang ada di kereta-kereta ya, teman-teman, khususnya kereta ekonomi, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya akan mengecek atau mengukur kecepatan dari kereta Airlangga dengan menggunakan aplikasi ya tentunya, pengukur kecepatan. Dan ini dia, saat ini sudah tembus di angka 50-an dan terus bertambah teman-teman dengan sangat cepat. Saat ini bahkan sudah tembus di angka 80-an teman-teman, cepat sekali ke datanya dan masuk data kecepatannya ya di aplikasi ini. Ini kecepatannya sesudah tadi melintasi langsung stasiun Jatinegara ya teman-teman, dan menuju ke stasiun Bekasi tentunya untuk stasiun pemberhentian pertama. Saat ini kecepatannya sudah tembus di angka 80-an km per jam teman-teman, dan stabil ya di angka 85, 86, 84 seperti itu. Jadi memang kecepatannya rata-ratanya di angka 80-an sampai 90-an km per jam, dan maksimal adalah 100 km per jam teman-teman. Karena yang kita ketahui trademarknya adalah E ya, yang artinya toleransi kecepatan maksimalnya adalah 100 km per jam teman-teman. Jadi untuk rata-ratanya memang umumnya sekitar 80 sampai 90 ya teman-teman, dan saat ini di angka 80-an teman-teman, seperti itu. Dan teman-teman, di kereta Airlangga juga ada fasilitas yang menjajakan makanan dan minuman ya teman-teman, yang dibawa oleh pramu maupun prami dari kereta Airlangga ini. Seperti yang di sebelah sana teman-teman, ada dua perempuan atau prami yang melayani untuk pembelian jajanan makanan maupun minuman ya, yang mereka bawa ke setiap gerbong teman-teman. Agar nanti badan berhenti di stasiun Bekasi. Dan teman-teman, kereta Airlangga akan segera berhenti di stasiun Bekasi teman-teman, sebagaimana yang saya dapatkan informasi dari kondektornya. Kita akan segera berhenti di stasiun pemberhentian pertama dari kereta Airlangga teman-teman, yakni stasiun Bekasi. Penumpang yang naik dari stasiun Bekasi untuk kereta Airlangga ini lumayan banyak teman-teman.
Dan di kereta Airlangga ini, teman-teman, ada fasilitas layanan sewa bantal juga, teman-teman. Seperti ini ya, yang dibawa oleh pramu-praminya. Dan itu sewa ya, teman-teman, seharga Rp10.000, teman-teman. Saat lagi kereta api Airlangga akan tiba dan berhenti di stasiun Cikarang. Stasiun Cikarang. Oke teman-teman, tidak lama lagi kereta Airlangga akan segera tiba atau berhenti di stasiun pemberhentian berikutnya, yakni stasiun Cikampek.
Dan di stasiun Cikampek ini saya akan turun ya. Jadi trip saya hari ini cuma sampai Cikampek aja, Jakarta Cikampek dengan kereta Airlangga, teman-teman. Kalau kereta Airlangga sendiri, tujuan akhirnya adalah Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja untuk perjalanan saya pada kali ini. Terima kasih teman-teman telah menemani perjalanan saya pada kali ini. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Happy Kuli ya, dengan cara like, comment, share, maupun subscribe, teman-teman. Dan apabila teman-teman ada request ingin naik kereta apa lagi, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan kalau begitu, saya Rahmat Maulana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.